saudaraku sekalian. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Selain Allah adalah ciptaan. Selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah. Niscaya nanti kebesaran selain Allah akan keluar dari hati kita. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita ujian yang begitu dahsyat. Ujian yang begitu mengerikan. Sehingga Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun ditutup asbab ujian ini. Masjid-masjid di seluruh dunia dihimbau untuk tidak dimakmurkan, tidak diramaikan. Itu sholat di rumah, stay home. Dan kita harus menghargai ini. Kita harus mengikuti pendapat para ulama. Fatwa-fatwanya ulama harus kita taati. Berdiam diri dalam rumah sampai masa yang telah ditentukan. Subhanallah. Tapi satu hal yang paling penting kita ingat. Jangan sampai kita bicara corona lebih banyak daripada baca Al-Quran. Dan jangan sampai kita membaca WhatsApp lebih banyak daripada kita membaca Al-Quran. Jangan sampai lisan kita sibuk membesar-besarkan corona dan lupa membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Virus yang paling berbahaya adalah virus ketakutan. Hari ini yang diserang adalah pikiran umat. Umat hari ini ketakutan. Ketakutan yang luar biasa akan perkara ini. Kecintaan kita kepada dunia membuat kita terlalu takut akan kematian. Sehingga membuat kita semakin lari, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, ingat, kembalilah kepada Allah. Buat amalan di rumah. Sungguh-sungguh perbanyak sholat sunnah. Baca Al-Quran, banyak zikir, banyak salawat, sebanyak mungkin. Kalau bisa, memegang handphone dibatasi waktunya. Kalau perlu ditinggalkan sama sekali. Supaya kita bahagia, tenang, sakinah bersama Allah subhanahu wa ta'ala.